teman-teman semua, seperti yang kalian ketahui, kalau kita ngomongin masalah tentang Lebaran Idul Adha atau kurban, pasti banyak banget kejadian-kejadian lucu di dalamnya. Entah sapinya ngamuk atau ada orang yang ketiduran habis sholat, dan bahkan yang lebih lucu ketika sapinya kabur dan berusaha ditangkap banyak orang. Dan ini dia kumpulan video-video lucu saat Lebaran atau kurban. So, let's get started. Di video pertama ada sapi yang gayanya cool banget pakai kacamata, padahal dia bakalan dipotong, guys. Ini lucu banget. Ini pemiliknya iseng banget, guys. Tapi gaya juga ya. Pose terakhir sebelum dikurbankan, guys. Gak apa-apa lah ya. Bonus sebelum dia dipotong. Next. Selanjutnya ada sapi yang kayaknya semalam habis takbiran. Jadi paginya dia malah tidur, guys. Emang guys, kalau sapi tidurnya tetap baringan kayak gini kah? Gue belum pernah lihat sapi tidur, maksudnya banyakan ya. Dan iya ya, sapi tidurnya gimana guys, kayak gini kah? Dan kalau kalian lihat ini kayak dia capek banget guys, malam habis begadang, habis takbiran, fix sih. Dia ikut pawai guys, pawai obor ya. Next. Kali ini ada sapi yang mau masuk rumah orang, dan ada lagi satu sapi yang super duper pemalu banget. Naiko pas wayae nyombor akurung tangi. Apa guys artinya? Bahasa Jawa ya? Tapi kayaknya nyamper guys, nyamper pemilik ya kah? Ayo pak waktunya untuk potong katanya. Tapi masih kecil dah ya. Masih muda guys kelihatan sapinya. Nyamper pemilik ya guys. Pak cepet potong pak. Dan ini dia sapi pemalu katanya. Kelihatan dari matanya loh. Dan bulu matanya tuh cantik banget. Lihat, kayak malu banget dilihatin manusia guys. Dan seperti biasa, kayaknya nggak afdol kalau pas Lebaran ini nggak ada sapi yang mau kayak gini guys. Panik. Dia panik guys. Tapi bener ini pasti panik banget. Tenanya rubuh loh guys. Lagian si penitianya ngikatnya di tiang pas tengah-tengah guys, yang emang gak ada apa sih pondasi yang kayak lubang-lubang buat nanjepin si besinya kayaknya. Makanya gampang diseret sama sapi. Tapi wajah paniknya menggambarkan seberapa takut dia guys. Ini pasti panik banget. Takut, takut atapnya rubuh, tendanya rubuh guys. Aduh, Rex. Lucu banget. Ekspresinya pas banget. Next, next, next. Terus ada lagi sapi yang kayaknya kepo banget sama proses pemotongan guys. Mungkin di pikirannya kayak, prosesnya kayak gimana sih? Gue pengen tahu gitu kan. Iya loh, dia kepo banget guys, lihat. Mungkin temennya lagi dipotong terus dia penasaran kayak gimana ya prosesnya. Kok bisa ya? Next. Kalau di video ini ada sapi yang lagi mesra-mesraan. Ini gak bagus guys. Gak bagus. Sapi aja punya pasangan. Kalian kok masih jomblo? Maaf guys. Maaf oke. Ini pertama kalinya gua ngeliat sapi saling ciuman, mungkin dia bisa dibilang. Mungkin di mulut sapinya. Ah gak tau lah ya. Gua gak mau berasumsi aneh-aneh. Slider akhir mantap. Bang, bang ini sapi loh bang, bukan manusia ya. Next. Lalu ada hal yang kayaknya emang sering terjadi pas Lebaran. Ada sapi yang nangis dan ini agak sedih. Mungkin dia tahu guys kalau dia bakalan dipotong untuk dikurbankan.
tapi ya loh mereka nangis. Dan ini nggak jarang guys, kayak sering tiap lebaran Idul Adha ya atau kurban, kayak pasti ada aja sapi yang nangis. Agak kasihan, tapi ya insya Allah kamu bakalan berada di surga Allah ya, amin. Next, lalu di video terakhir ada bonus video-video tentang sapi lucu yang lainnya. So, ini dia guys. Ayo mulai. Halal bihalal. Ayo. Dipakein peci sama kacamata dong. Kalau sapi udah lama sama pemiliknya guys, pasti dia tuh nurut ya, kayak binatang lain, kayak anjing, kucing, domba pun kayak banyak kayak gini nurut. Mau-maunya lagi pakein peci, bukan mau-maunya ya, emang kepaksa dan tangannya gak bisa ngelepasin peci itu. Awas. Gede banget loh sapinya. Sampai motor diseluduk guys. Satu dua orang tiga orang gak bakalan kuat sih buat tahan. Harus banyak banget, sampai 10 atau 8 kayaknya baru bisa ditangkap. Gede banget ya. Lihat, berontak lagi teman-teman. Kubat. Gede banget ya. Ada yang kabur lagi. Ini kayaknya panitianya gak sadar deh sapinya kabur. Oh sadar. Ada sapi yang kayak tonoknya kayak gini guys. Ini banteng kah? Wow. Emang ada ya sapi tonoknya sebesar ini guys? Ini banteng kali. Tapi sapi loh ini guys. Gagah perkasa kayak gitu ya. Tonoknya. Wow, gede banget. Angel. Sapi domba ya. Kambing. Angel teman. Dihelmin guys. Oh, wes. Kamu balik kan? Ada lagi yang nangkring kayak nunggu seseorang. Kamu balik kan? Tolong bang. Bang, tolong bang. Tolong lepasin aku bang. Aku gak expect guys. Aku gak expect bakalan ada sapi. Domba on the ship ya. Ini yang paling besar yang punya anak itu ya kalau gak salah. Enggak. Ini yang domba yang agak sedikit bodoh. Iya gak sih? Ada lagi domba yang besar tapi punya anak. Tapi ini sapi yang suka makan segalanya. Yang agak bodoh. Sapi, kambing, domba. Beli handphone jutaan mampu. Beli kambing gak mampu. Kebacut. Beli handphone jutaan mampu. Beli kambing gak bisa ke. Agak tersindir sih guys. Semoga tiap tahun bisa ini ya. Kurban, amin. Dan ini dia guys, video-video lucu saat kurban atau lebaran Idul Adha. Dan kayaknya tiap tahun pasti ada aja kejadian-kejadian lucu kayak gini. So guys, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.